Laki-laki kok jadi tukang syair? Anak empu itu kan seharusnya jadi empu. Jadi empu yang lebih bagus, yang lebih hebat dari saya. Den Dwi Pangga itu memang tidak pernah tertarik dengan pekerjaan ini, Romo Empu. Katanya, empu itu mengabdi pada para pembunuh. Tapi kalau penyair, adalah pencinta kehidupan. Pintar bicara anak itu. Siapapun yang sudah ditotol oleh Dewata untuk menjadi pembunuh. Bakar. Tanpa alat pun, dia akan jadi pembunuh. Ayah, saya mau pergi ke rumah teman. Ini lagi. Aku tidak pernah tahu apa maunya. Lontang lantung. Sini kamu. Di sini tempatmu. Bara api dan besi akan menempa dirimu menjadi manusia tangguh. Paham? Bagus. Menjadi empu itu tidak hina. Bahkan para kesatria menemukan. Ini adalah pekerjaan orang-orang mulia. Sudah sana. Baik, ayah. Mereka tidak sadar bahwa kehormatan keluarga, kecukupan harta yang mereka nikmati dari bayi, adalah karena kemampuanku dalam membuat senjata. Keberhasilan para narapati serta senopatiku yang gagah berani itu tidak akan mulus tanpa memiliki senjata pusaka. Untuk itu, aku sangatlah menghargai empu yang dengan sangat tekun telah menciptakan senjata-senjata pusaka untuk mereka. Untuk jasanya yang tidak kira itu, aku hanya bisa memberi hadiah yang nilainya jauh lebih sedikit dibanding rasa terima kasihku yang hampir tidak bisa diukur dengan angka. Empu Hanggareksa, mendekatlah padaku untuk mendapatkan sedikit anugerah dariku. Sudah agak lama aku hanya membuat alat pertanian. Tapi dengan mutu baja yang lebih baik dari yang biasa dibuat. Mengapa? Padahal kata ayah, semua senjata pusaka buatan paman pasti hebat. Membuat alat pertanian adalah pengabdian pada rakyat. Sedangkan membuat senjata adalah pengabdian kepada hawa nafsu. Yang akhirnya akan menyengsarakan rakyat. Tetapi yang saya tahu, pada saat ini masih banyak para pendekar yang menjadi begundal-begundal para hartawan yang jelas-jelas memeras rakyat, guru. Bagaimana itu? Itu namanya bukan pendekar. Karena seorang pendekar itu pembela kaum lemah dan sangat setia pada keadilan kepada negara. Setiap orang bisa saja memiliki ilmu kanuragan dan kedikdayaan. Tapi tidak setiap pemilik ilmu itu adalah pendekar. Ha!
Kamandanu, gunakan jurus naga puspamu. Kamandanu, jadikan angin dan hawa untuk menahan tubuhmu. Kau berhasil mengecohku. Serangan tanganmu tadi begitu cepat sehingga menutupi pandangan mataku. Itu adalah kunci keberhasilanmu. Sayang, kau terlalu bernafsu menyerangku sehingga kurang teliti. Benar, Guru. Saya merasa Guru selalu mampu membaca serangan saya. Mungkin arah serangan saya sudah Guru baca dari sorot mata. Benar. Seorang pendekar yang arif harus mampu membaca serangan lawan lewat sorot matanya. Iya. Sehingga kita dengan mudah menghadapi jurus lawan. Itu kamu harus pelajari. Baik. Alangkah besar anugerah Baginda terhadap kita. Lihat, ini semua karena pekerjaan ayah sebagai seorang empu. Itulah sebabnya mengapa ayah mau supaya kau juga Kamandanu meneruskan pekerjaan ayah. Bahkan seorang adipati pun belum tentu menerima anugerah sebanyak ini. Bawa semua emas Kertanegara ini, Anggareksa. Sekeping pun aku tidak ingin memilikinya. Jangan berlebihan, Kakang. Aku tidak mau mengangkami semuanya. Karena di sini ada hak Kakang. Banyak senjata pusaka ciptaan Kakang yang dikirim ke Singasari melalui tanganku. Semua aku kerjakan untukmu. Bukan untuk Kertanegara, karena kamu adalah adik seperguruanku. Dan ku minta agar kamu tidak berusaha untuk merubah sikapku yang tidak suka kepada kebijaksanaan Sang Prabu. Baik. Kita sudah sangat berselisih jalan. Ya. Bahkan kita sudah berselisih paham. Kau sudah mulai silau oleh Gemilau Emas. Kakang, selama uang ini bukan hasil rampasan, aku tidak pernah merasa malu menyimpan hartaku yang kudapat dari keahlian dan tenagaku sendiri. Selamat tinggal, Kakang. Masih kalah juga. Benar-benar ilmu Kakang Ranubaya masih lebih tinggi.
Kakang Ranubaya akan membahayakan kedudukanku. Ini tidak boleh terjadi. Kalian perhatikan baik-baik. Akan kuperlihatkan beberapa jurus pedang naga puspa. Guru, kok kayunya masih utuh, Guru? Awas! Bagaimana kabar ayahanda, Nyi? Sehat. Tapi akhir-akhir ini, Gusti Sepuh sering mengurung diri di kamar pengisian. Nyai tidak tahu kenapa Gusti Sepuh sering murung. Mungkin memikirkan kamu. Apakah ayahanda sudah tidur? Gusti Sepuh tidak pernah tidur sore. Datanglah dan minta maaf. Ya, ya Nyi. Sebagai abdi yang ditugaskan membuat senjata pusaka dan semua perlengkapan tentara Singasari, serta mengelola ruang penyimpanan dan pemeliharaan senjata istana Singasari, maka sesuatu yang merongrong kewibawaan negara benar-benar menghantui pikiran hamba. Di kampung tempat tinggal hamba Kurawan, ada seorang tu senjata yang juga baik mutunya. Dia bernama Empu Ranubaya. Berkali-kali hamba mengajak dia untuk ikut mengerjakan pesanan paduka Gusti, tapi dia selalu menolak. Bahkan berani menghina Gusti Prabu sendiri. Hamba bersedia membantu utusan paduka untuk menindak Empu Ranubaya yang cenderung untuk berkhianat. Masalah keris Empu Gandring sudah lama selesai. Wadal sudah cukup. Bahkan ayahandaku sendiri juga telah menjadi korban. Mulai dari Eyang Tiriku, Ken Arok, Anusapati, Toh Jaya, dan Ranggawuni ayahku, semua telah menelan kutuknya. Ampun Gusti, itulah kecupetan Ranubaya. Hamba sudah berusaha meluruskannya, tapi dia tetap dengan pendiriannya. Terutama pada masalah yang terakhir. Ampun, Gusti. Ranggalawe.
Daulat Gusti Prabu. Tangkap Empu Kurawan itu hidup-hidup. Aku ingin dia menjelaskan di hadapanku apa alasan dia benci padaku. Perintah Gusti akan hamba kerjakan. Kamu tidak usah khawatir. Akan kuhadapi apapun tuduhan kepadaku. Akan kukatakan mengapa aku berkata seperti itu. Semua itu demi kebaikan Singasari. Kelihatannya di surat ayahanda semacam ada persaingan antara beliau dengan guru. Aku tidak pernah merasa bersaing dengan siapapun. Ayahmu seharusnya tidak perlu mencemaskan aku. Dengan penolakanku untuk tidak bekerja sama kepada Singasari, seharusnya dia lebih merasa gembira karena tidak ada saingan. Aku heran, malah dia membabi buta. Saya cemas kalau tentara Singasari akan menyiksa guru. Tidak akan kubiarkan siapapun menyentuh kulitku. Didikmu itu. Aku suka watak jahatnya. Mari. Kelihatannya sudah mulai sore. Apa tidak sebaiknya kita menginap di Apajek ini, Tuan Hanggareksa? Benar. Kita bisa kemalaman di hutan Gandasari. Saya pikir lebih baik kita menginap di sini. Tapi semuanya terserah pada Tuan Ranggalawe. Cari penginapan yang terbaik. Waduh, waduh. Selamat datang, tuan-tuan. Apakah tuan ingin menginap? Carikan kamar yang terbaik untuk Tuan Ranggalawe dan Empu Hanggareksa. Baik, tuan. Ada apa, Lejong? Matamu seperti mau melompat keluar. Guru, ada orang Singasari yang dulu pernah mau saya rampok. Sekarang, saya mau merampoknya lagi. Sampai berhasil. Tidak boleh tidak, Guru. Orang Singasari. Silakan tuan-tuan istirahat di sana. Tempatnya sudah tersedia. Yang tinggi besar itu, namanya Ranggalawe. Dia salah satu perwira Singasari yang cukup tangguh. Dia sudah punya banyak pengalaman dalam berbagai medan pertempuran. Anak wiraraja itu sangat sakti. Siapkan makanan dan minuman. Kalau yang berpakaian seperti pendeta itu?
Siapa? Aku belum kenal. Kemungkinan dia seorang empu keris. Kalian masih kenal saya? Tentu. Kamu adalah bajingan kelas kambing yang pernah mau merampok kami. Dan sekarang, saya mau minta semua harta yang kalian bawa. Jangan main-main. Kumpulkan seluruh uang kawan-kawanmu. Katakan pada mereka, aku sangat butuh. Kau kenal mereka? Ya, dulu pernah mau saya buntungi kedua tangan mereka. Saya harus menghukum kedua orang itu. Kenapa tiba-tiba tuan yang terhormat ini menyerang dia? Mereka mau merampok kami. Dan ini benar-benar satu penghinaan langsung kepada tentara Singasari. Benarkah kamu mau merampok mereka, Jaran? Mohon, Guru. Saya tidak pernah bilang mau merampok. Saya minta secara baik-baik seluruh harta mereka. Nah, mereka kan hanya mau meminta. Kalau tuan mau memberi, ya silakan. Kalau tidak mau, jangan langsung main cabut keris. Saya kira yang punya keris bukan hanya tuan saja. Jadi kalian menantang? Namaku Dewi Sambi. Saya yakin tuan sudah lupa. Maklum orang penting. Oh. Selalu lupa akan nama. Padahal dulu kita sudah saling kenal, bukan? Buat apa mengenang nama bajingan macam kalian? Kata-kata terakhir tuan sudah cukup menghina saya. Benar, penghinaan tak bisa diterima. Dan sejak kecil saya sudah bersumpah untuk menghukum orang yang berani menghina saya. Sambi, biar aku yang mengurus orang-orang Singasari ini. Kau cepat susul orang yang tadi. Yeah!
Hati-hati, Paman. Selamatkan nyawanya, Paman. Biar aku yang menghadapi mereka. Kamu telah melukai seorang prajurit Singasari. Artinya, kamu sudah berani melawan negara. Gampang sekali mencap orang melawan negara. Sebagai pimpinan, seharusnya Tuan bisa lebih bijaksana. Apakah Tuan tidak melihat sendiri anak buah Tuan itu berbuat sewenang-wenang, menghina dan mencerca orang seenak perutnya? Jangan memutar balik kenyataan, Nyisana. Aku melihat kalian memang sengaja memancing keributan. Itu juga tuduhan Tuan, bukan perbuatan kami. Jadi seharusnya Tuan yang kami beri pelajaran. Mencari penginapan, Jamus, daripada nanti kita kemalaman. Di sini ada Gusti Pati. Tuan Ranggalawe,
Kalau Tuhan mampu mengalahkan saya, silakan kami semua Tuhan bawa ke penjara Singasari. Tapi kalau saya mampu mengalahkan Tuhan, kami semua harus dibebaskan. Dan jangan ada lagi yang menghalangi langkah kami. Boleh. Tapi yang disebut kalah adalah sampai mati. Kau atau aku yang mati. Itu yang mengganggu langkah kami. Tuan Ranggalawe, syarat Tuan kami terima. Tapi jangan salahkan saya kalau Tuan mati lebih dulu. Diteruskan. Tuan Patih Kebomundara, apa urusan Tuan dengan kami? Ini daerah Singosari, bukan gelang-gelang. Tuan tidak berhak melarang siapapun di sini. Sabar. Memang ini bukan daerah kekuasaan saya. Saya juga sebenarnya tidak enak ikut campur, walaupun hanya untuk mendamaikan. Tuan Ranggalawe, mereka ini adalah orang-orang saya. Sebagai patih gelang-gelang, saya minta maaf atas kesalahan mereka. Saya tidak suka diolok-olok. Mereka jelas telah melecehkan kami, tentara Singasari. Itulah kebodohan mereka. Mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka tidak kenal Tuan Ranggalawe yang sudah termasyhur sebagai panglima perang pilih tanding. Baik, karena Tuan sebagai pejabat gelang-gelang, saya maafkan mereka. Tapi saya tidak mau melihat mereka di tanah Singasari. Kalau masih juga saya jumpai mereka, terpaksa mereka akan berhadapan denganku. Dan hukumannya, mati. Terima kasih, Tuan Ranggalawe. Saya akan perintahkan mereka untuk kembali. Sekarang juga. Aku tahu, kalian pasti kecewa. Biasanya seorang pendekar akan selalu penasaran bila menghadapi pendekar lain yang mumpuni. Tapi kali ini, aku minta kalian benar-benar menyadari ada kepentingan yang lebih besar dari sekedar mengalahkan Ranggalawe. Thank you.
Guru, ada rombongan tentara Singosari telah memasuki desa. Mereka mungkin mau menangkap guru. Sebab Ayahanda ada di antara mereka, Guru. Di mana kalian lihat? Di Bukit Padang Rumput. Masih ada waktu. Wirot, kamu jaga jalan menuju kemari. Kalau mereka sudah terlihat, cepat beritahu. Baik, Guru. Apakah Guru mau menyerah? Aku akan pergi. Sebab kalau aku sampai tertangkap, nasib ayahmu tidak akan lebih baik. Tentu kau pernah mendengar tentang Kris Empu Gandring? Iya, pernah, Guru. Empu Gandring tewas oleh Ken Arok. Dan terus-menerus, Kris itu menuntut balas pada sanak kadang Ken Arok yang meneruskan kekuasaannya di Singasari. Tentu saja para cantrik-cantrik Empu Gandring menaruh dendam kepada Singasari. Dan salah seorang murid terkasih dari Empu Gandring adalah Empu Bango, yang mempunyai murid tunggal bernama Empu Sasi. Mereka ini semuanya bersumpah untuk tidak mengabdi kepada Singasari. Termasuk dua orang muridnya yang bernama Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa. Ayahmu sendiri. Tapi ternyata ayahmu lebih memilih untuk mengkhianati sumpah itu. Kamandanu, untuk sementara kita harus berpisah. Jurus naga puspa yang kau pelajari, tinggal jurus pamungkasnya saja. Suatu saat kita pasti bertemu lagi. Guru, guru mau kemana? Bolehkah saya ikut? Jangan. Aku tidak mau ada bibit perpecahan timbul di rumahmu. Sementara aku meninggalkan Kurawan, sambil mempersiapkan senjata buatmu sebagai pelengkap jurus naga puspa yang kau pelajari. Suatu saat kita pasti akan bertemu. Waktunya sudah sempit. Rumah ini harus kubakar. Aku tidak mau ada orang Singasari yang menyentuh barang-barangku. Ada apa, Tuan? Rumah Ranubaya terbakar. Pasti ada yang tidak beres. Kamandanu, aku rasa kini saatnya kita berpisah. Aku berjanji suatu saat aku akan mencarimu untuk menyerahkan keris yang aku ciptakan untuk melengkapi jurus naga puspa. Aku minta kamu harus mengamalkan ilmu itu untuk membela kaum yang lemah. Baik, Guru. Cari di sekitar tempat ini. Pasti ada yang memberitahu. Apakah Tuan pernah menceritakannya pada seseorang? Bahkan pada anakku sendiri pun tidak.
Kamandano, mengapa kau di sini? Mengucapkan selamat jalan pada Paman Ranubaya, Ayah. Rupanya selama ini kau minggat kemari. Saya ngang suka beruh di sini, Ayah. Kurang ajar. Kau pasti sudah ketularan pikiran pamanmu yang keblinger, Balelo. Yang saya dapatkan dari beliau adalah kejujuran dan juga kebersihan jiwa, Ayah. Cukup! Aku tidak mau mendengar alasan bodoh dari empu yang berpikiran picik macam pamanmu. Apakah bisa disebut picik hanya karena beliau tidak sejalan dengan pemikiran Gusti Prabu Kertanegara yang lebih mementingkan kekuasaannya daripada kemakmuran rakyatnya? Kurang ajar, Kamandano! Kau harus mempertanggungjawabkan mulut yang telah berani lancang. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Raja. Raden, saya belum kalah. Saya ingin mencoba ilmu anak muda ini. Maaf Tuan Ranggalawe. Biarkan saya yang membunuh anak saya sendiri. Dia memang patut untuk dibunuh. Saya menyesal. Mengapa dia justru mengikuti kesesatan Ranubaya? Paman Empu tidak usah cemas. Aku tidak menyalahkan paman. Aku malah tertarik pada keberaniannya. Tapi saya malu, Raden. Aku kenal jurus-jurusmu. 12 jurus Naga Puspa, ciptaan Puganri. Kukira ilmu itu sudah lama sirna. Ternyata masih ada yang mewarisi. Kau siap, Kamandanu? Saya biar kau titisan Puganri. Yeah.
aku sangat menghargai kejantanan dan keberaniannya. Dia pemuda yang patut kita hargai. Karena sikap yang jelas dan berani bertanggung jawab pada perbuatannya. Makan obat itu untuk menghentikan darah dan mengeringkan luka dalam. Bunuh saja sekalian anak itu, Tuan Ranggalawe. Saya merasa gagal punya anak seperti ini. Dia berbakat menjadi seorang pahlawan. Karena dia setia pada sikap. Kamandano, kau ku ampuni. Kau boleh pergi sesuka hatimu. Dan yang perlu kau camkan adalah, kau boleh benci pada siapapun. Tapi belalah negerimu. Terima kasih, Gusti. Maafkan saya, Ayah. Maafku sudah kering. Diserap oleh kekecewaanku padamu. Kau terlarang untuk datang ke rumahku, bahkan ke desa Kurawan ini. Pergi. Ikuti terus jalan pikiranmu yang liar tanpa kenal itu. Sudah lama aku merasa tidak punya anak seperti kamu. Tidak apa-apa, Ayah. Saya akan tetap merasa bahwa saya anak Mbu Hangga Reksa. Mereka seperti dari negeri seberang. Lihat, bentuk kapalnya berbeda. Lihat, ujungnya seperti naga. Mungkin dari negeri naga. Cepat, panggil Gusti Adipati. Sudah, Kemi dan Nunu sudah ke sana. Ya, terus! Terus! Dorong, rapat! Terus! Dorong terus! Ayo, rapat terus! Raden tahu mereka itu dari mana? Ya, yeah. Saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bermata sipit dengan pakaian yang indah gemerlapan itu pasti orang daratan Cina. Kami datang dari kerajaan Mongol. Kami mau ke kota raja. Bisakah Tuan menunjukkannya? Bisa. Tapi tuan-tuan ini mau ke kerajaan mana? Karena di sini banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil dan kerajaan besar. Saya mau ke kerajaan Jawa. Nama rajanya Prabu Kertanegara. Prabu Kertanegara. Kelihatannya mereka sangat ramah dan bersahabat. Sementara ini mereka berada di Wisma Tamu, diantar oleh Gangadara. Kalau begitu, besok akan kulaporkan pada Gusti Prabu. Mudah-mudahan tidak membuat masalah. Soalnya, akhir-akhir ini Gusti Prabu seperti sedang resah. Ya. Aku yakin akan terjadi hal yang mengagetkan. Kalian tahu, sejak dulu Maharaja Genghis Khan, penguasa negeri Tartar itu, ingin sekali menguasai kerajaan di bumi Jawa ini. Tapi belum terlaksana. Jangan-jangan utusan itu akan menantang Singasari. Hamba mengaturkan surat dari Baginda Maharaja Kublai Khan, penguasa dari daratan Hindustan hingga pantai timur negeri Cina. Baca surat itu, Wijaya. Salam sejahtera buat Tuan Prabu Negeri Jawa. Aku Maharaja Kublai Khan, pemimpin Wangsa Yuan yang kekuasaannya menghampar dari tanah Hindustan sampai ke ujung timur negeri Cina. Akan menjamin keselamatan negeri Tuan
Kalau Tuan mengakui kekuasaan kemaharajaanku yang perkasa, pasukan kuat kami mampu bergerak seperti badai gurun pasir, menghancurkan siapa saja yang berani menentang kekuasaanku. Kapal-kapal lautku mampu menutup lautan dan sungai-sungai di negeri Tuan. Baliknya, kalau Tuan Prabu menerima ajakan baikku, maka kami akan membuka perdagangan dengan negeri Tuan dengan perasaan damai. Jawaban Tuan Prabu sangat kutunggu. Sebagai utusan, hamba menunggu jawaban dari Sang Prabu. Mendekatlah kau kemari. Jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Kau akan menyesal dengan perlakuanmu ini. Negerimu akan rata dengan tanah. Sedang apa, Mbo? Jemur gaplek. Kok seperti bukan orang sini? Betul. Saya ini orang kabur Kanginan. Boleh saya minta airnya untuk membasahi tenggorokan saya? Oh, ya tentu. Nah, itu gentong berisi air. Buat siapa saja yang haus. Silakan. Iya. Ya, Pak. Mabuk terus. Mumpung sesi dunia lagi mabuk. Satu kendi lagi. Sudah cukup, Pak Tua. Warung ini bukan untuk mabuk-mabukan. Aku tidak mau ada kerusuhan karena ulah pemabuk. Mestinya kita malu pada tamu-tamu dari kita negari itu. Awas, yuk! Sayang, golok semua ini, tapi mutu bajanya kurang sempurna. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau lawannya dengan golok yang mutu bajanya lebih sempurna. Agaknya kau mengerti tentang senjata orang tua. Tuhan bisa bahasa kami. Bagaimana dengan dia? Tenaga dalammu yang bagus, bukan golok Tuan. Kamu lihat sendiri, bagaimana meja itu terbelah dengan mudah. Meja itu terbuat dari kayu. Aku jadi semakin penasaran dengan orang tua. Siapa sebenarnya kamu? Saya adalah empu pembuat senjata. Jadi saya tahu mutunya dan bagaimana sepuhnya. Saya akan buktikan bahwa senjata Tuan tidak bermutu. Ayo ikut saya. Hahaha.
Kurang ajar. Kita bisa tawakan orang Jawa itu. Suruh dia buktikan bahwa senjatanya lebih baik dari milik kita. Orang tua, kau harus buktikan bahwa senjatamu lebih baik dari yang kami miliki. Senjata orang tua. Ini asli buatan Jawa. Dengan bahan besi yang ada di perut-perut gunung. Di tanah Jawa ini. Luar biasa. Senjata Tuan memang hebat. Kami mengakui kelebihan Tuan dalam ilmu membuat senjata. Belum ada tanda-tanda dia muncul. Jangan-jangan dia tertangkap. Kelihatannya orang tua aneh itu bukan orang sembarangan. Wong Chow juga bukan orang sembarangan. Racun penenangnya sangat ampuh. Kami sengaja menculik Tuan karena kami menduga Tuan adalah mata-mata yang sengaja dikirim ke Kertanegara untuk mengawasi kami. Sekarang Tuan kami jadikan tawanan negara. Silakan.
dalam. Tidak. Aku tahu. Tuan pasti ingin melupakan bahwa Tuan sedang menjadi tawanan kami. Kalau dia mau tambah anggur lagi, suruh dia lawan saya, Tuan. Kau bisa mendapatkan anggur itu kalau kau berhasil merebutnya dari tangan Tuan Chen Pi. Itu pasti baru jurus-jurus dasar dari kungfunya. Aku yakin dia pasti bisa merebutnya. Orang tua ini telah mendapatkan haknya sesuai janjimu. Kau harus jujur. Ampun, saya bukan maling, benar. Ampun, jangan. Saya tidak nyuri, bohong. Hentikan. Saya akan bayar semuanya, apa yang telah diambil. Wirot, kamu mau ikut kalau aku pulang ke Kurawan? Tidak, Kamandanu. Saya mau di sini saja. Saya mau menunggu sampai guru pulang. Ada yang bilang guru telah dibawa oleh kapal dari seberang, yang pelautnya bermata sipit. Itu orang-orang dari Kitai Nagari.